Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali tentunya bersama Mimin di channel YouTube Leslar Channel. Channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru, terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun bagi para sahabat Leslar yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini yaitu dengan cara mengklik tombol subscribe dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar Channel. Oke, baiklah para sahabat Leslar, tonton dan simak videonya sampai habis di mana di sini Mimin mempunyai banyak informasi terbaru soal Leslar yang mana salah satunya yaitu kabar soal trailer AMKA untuk episode malam ini ya sahabat, dan masih banyak lagi kabar-kabar yang tentunya akan Mimin sampaikan di pagi hari ini. Simak dan tonton videonya sampai habis. Oke, baiklah para sahabat, mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini yang mana ada unggahan dari akun Instagramnya Indi Nur Aida mengunggah postingannya bersama para mama cantik nih ya. Salah satunya nih ada Bunda Lesti yang mana dalam captionnya mengatakan, "Masya Allah, Alhamdulillah, Lebaran sekarang masih bisa berkumpul dan foto berempat kembali. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita semua. Sehat-sehat selalu ya. Masya Allah, tabarakallah, sehat selalu nih untuk Leslar family tentunya ya sahabat. Amin, amin ya Robbal Alamin." Lihat ada unggahan dari RCTI dan Lesti Lovers Indonesia yang mengatakan, "Halo are-are Surabaya. Seru-seruan bareng yuk di acara Meet and Greet RCTI bareng Kel Sinetron Aku Mencintaimu Karena Allah, Lesti Kejora, Rizky Billar. Sinetron Cinta Berakhir Bahagia, Kris Diana, Angel Agilsha, Laura Moana, Randy John. Sinetron Cinta Tanpa Karena, Oci Rosdiana, Rahwel. Kalian juga bisa foto bareng bersama para cast dan seru-seruan bareng di sana. Acara Meet and Greet bakal diadain di Surabaya ya sahabat, yaitu di V Junction 3D Floor ya, Ciputra World Surabaya, Sabtu 27 April 2024 pukul 14.30 waktu Indonesia Barat dengan special performance by Lesti Kejora ya. Jadi untuk kalian yang di daerah atau di kota Surabaya merapat ya. Berikutnya kita lihat yang ada unggahan ya, cidukan syuting AMKA untuk Arsy dan juga Raja nih yang tengah berbelanja bulanan nih sahabat. Wah, ini adem banget ya lihat Raja dan juga Arsy yang makin romantis nih sahabat. Ada banyak komentar di unggahan ini mengatakan, "Masya Allah, makin romantis aja Raja sama Arsy. Baguslah, tetap kuatkan rumah tangga kalian. Biarin aja si Rani dan the gang kewalahan sendiri urus kejahatan mereka." Ada juga komentar lain mengatakan, "Sampai belanja bulanan pun ikut Raja bucin. Masya Allah nih ya." Dan dimana kita lihat ada unggahan mengatakan, "Masya Allah, saking ngefansnya sama Leslar, happy-nya kayak gini. Padahal cuma lihat sopirnya Bunda Lesti," katanya nih ya, atau Arsy nih ya, di seriesnya AMKA. Ini terkait unggahan sang pengunggah merasa bahagia bisa melihat langsung mobil Lesti Kejora dan melihat tempat syuting Leslar nih sahabat ya. Dan terlihat juga nih sang pengunggah juga merasa bahagia bisa melihat sopirnya saja nih sahabat, saking senangnya ya sahabat. Ada banyak komentar mengatakan, "Gak jauh beda sama aku, kalau ada di situ pastinya nih ya senang banget ya." Ada juga komentar lain mengatakan, "Senang ya bu, saya juga artis yang paling kusuka mereka berdua nih." Sini ada unggahan story dari Rizky Billar yang mengatakan, "Keseruan sama bocil-bocil, pinter-pinter juga nih bocil," kata Rizky Billar saat memberikan pertanyaan kepada para bocil nih ya di saat break shooting nih sahabat ya. "Semua para bocil-bocil ini pintar-pintar nih menerima pertanyaan dari Papa Billar dan mendapatkan hadiah uang dari Papa Billar nih sahabat ya."
Dan di mana kita lihat juga nih para sahabat Leslar, di sini ada unggahan yang mengatakan, bayi, masya Allah, jangan sampai Onti Siva lihat bang. Ini terkait unggahan dari akun TikToknya Rizky Bilar ya, mengunggah postingan soal Abang Al-Fatih yang lagi cium cewek andaikan atau Valerie Tivanka saat video call bersama Bunda Lesti Kejora di dalam mobil nih. Aduh abang, awas nih, Cipa Hajunnya lihat nih, bisa gawat nih bang. Ada banyak komentar mengatakan cewek andaitan katanya nih ya, lucu banget nih si abang. Ada juga komentar lain yang mengatakan, waduh, jadi sekarang abang berpaling nih sama cewek andaikan. Masya Allah, betul banget nih ya. Ada juga yang mengatakan, bang, jangan bikin Cipa patah hati dua kali bang, kasihan Cipa bang, Cipa lagi butuh dukungan loh bang. Masya Allah nih, pokoknya komen-komennya bikin ngakak ya soal abang Al-Fatih. Dan kita lihat nih, kemarin Leslar hadir ngobrol bersama Klaklik ya sahabat Leslar di channel YouTube-nya Klaklik. Yang mana di sini ada part yang bikin ngena banget nih ya, saat Lesti mengatakan bahwasanya semenjak menikah nih semua Lesti yang mengurus kebutuhan Papa Rizky Bilar, mulai dari baju ya semuanya. Dan itu juga pun diakui oleh Rizky Bilar ya sahabat Leslar, semua diurusi oleh sang istri, mulai dari rambut, baju, kuku, dan semua ya Lesti yang handle semuanya ya sahabat. Masya Allah, pokoknya nih istri idaman banget nih sahabat. Ada banyak komentar yang mengatakan, insya Allah bila istri merajakan suami, suami pun akan meratukan istri. Ada juga yang mengatakan, masya Allah, istri solehah, dambaan semua para suami tentunya ya. Ada juga komentar lain yang mengatakan, cantiknya alami bikin betah melihat, akhlaknya bagus sebagus rupanya, prestasi dan suaranya menggelegar bikin merinding, siapa lagi kalau bukan Nyonya Bilar, Bunda Lesti Kejora tentunya ya. Sehat selalu untuk Bunda Lesti ya. Dan dimana kita lihat nih, ada unggahan yang mengatakan, hey bocil, ngapain kamu? Ini terkait Abang Al-Fatih yang hari ini bersekolah nih sahabat ya. Namun terlihat tuh si bocil gemes ini lagi tiduran nih. Kira-kira bocil ini kenapa nih abang? Kecapean kah? Ada banyak komentar di unggahan ini mengatakan, capek onti, jadwal abang padat banget. Aduh bisa aja nih, bingung dia jadwal ngedate gak ada katanya ya. Ada juga komentar lain mengatakan, lelah onti, belum habis pulang sekolah, abang harus les katanya nih. Aduh masya Allah, pokoknya sehat selalu ya untuk Abang Fatih. Dan dimana kita lihat unggahan instastory dari Papa Rizky Bilar, meripos unggahan dari Rizkur nih. Ada netizen yang menanyakan, kapan ngeluarin lagu lagi bang? Secepatnya ya guys, doain secepatnya, kata Rizkur nih ya, bersama Rizky Bilar, sang pencipta lagu dan juga sang pemilik Leslar Record tentunya. Ada komentar mengatakan, yang kemarin aja trending, semoga lagu baru nanti soon insya Allah bakal trending lagi tentunya ya. Gas untuk streaming lagu terbaru dari Rizkur, dan juga siap menunggu nih lagu terbarunya tentunya. Nah, kita lihat ada unggahan story dari Rizky Bilar ya, yang mengatakan bismillah. Yang mana dalam unggahannya tersebut terlihat ya, ada beberapa teman meeting Papa Bilar tuh. Salah satunya ada Bapak pengacara, yaitu Bapak Sadrak Sesko ya sahabat Leslar. Dan di sini juga nih masih banyak lagi teman-teman dari Papa Rizky Bilar yang hadir ke lokasi syuting untuk meeting. Dan tiba-tiba dalam unggahan dari Rizky Bilar ada Bunda Lesti Kejora yang mengatakan bahwasanya mengajak teman-teman Papa Bilar untuk meeting di rumah nih, kira-kira kapan katanya ya. Dan di sini ternyata Papa Rizky Bilar mengatakan bahwasanya ada menu baru dari Bunda Lesti Kejora. Wah, kira-kira apa ya menu barunya? Kabar berikutnya kita lihat unggahan story dari Bunda Lesti Kejora soal SCTV Music Award 2024 ya sahabat. Yang mana dalam unggahan story miliknya nih
ada untuk cara vote ya, Lesti Kejora di media sosial SCTV ya sahabat. Cara vote di SMS dan juga cara vote di aplikasi video.com nih sahabat Lestari, yang mana di sini Lesti Kejora masuk dalam nominasi lagu dangdut, lagu berbahasa daerah paling ngetop dengan lagu berjudul Angin ciptaan Lesti Kejora dan juga Rizky Billar ya sahabat. Dan tak hanya itu, di sini juga Lesti Kejora masuk dalam kategori penyanyi dangdut atau penyanyi berbahasa daerah paling ngetop, Lesti Kejora tentunya ya sahabat Leslar. Dan di unggahan story berikutnya, Lesti Kejora pun mengunggah sebuah postingan soal cara vote-nya nih ya, jangan sampai nggak voting untuk kalian para sahabat Leslar lovers. Kabar berikutnya kita lihat ada unggahan nih, ini adalah hasil syuting Leslar kemarin ya bersama Renata tuh ya, dan juga Lesti dan juga Rizky Billar nih ya, masya Allah semoga selalu diberikan kelancaran. Ada banyak komentar di unggahan ini mengatakan ini episode udah 50 kayaknya, jadi udah mulai mencari kebenarannya mereka nih, betul banget ya, semangat untuk Amka. Dan kita lihat unggahan story dari Rizky Billar yang mengatakan abis gua post ini benar-benar bapuk abis tim ini Liverpool FC setelahnya tuh. Ini saat Abang Al-Fatih mau menyuapi Papa Billar nih dengan baju berbeda ya sahabat Leslar. Ada story berikutnya dari Rizky Billar yang mengunggah postingannya di Twitter. Rizky Billar mengatakan pahitnya menjadi sebuah gula. Saat dia membuat kopi semakin enak untuk dinikmati, malah kopi yang mendapat puji. Di saat dia mampu membuat teh menjadi lebih nikmat, justru teh yang mendapat hormat. Mungkin ini adalah sebuah peribahasa yang diungkapkan oleh Rizky Billar ya. Ada netizen yang membalas, giliran jadi penyakit gula yang disalahkan, penyakit gula alias diabetes, mengsedih jadi gula. Rizky Billar mengatakan WKWKWK, iya kan, kata Rizky Billar. Dan dimana kita lihat ini ada unggahan story dari Rizky Billar ya, mengunggah sebuah postingan dirinya nih sahabat Leslar, yang mana dalam unggahan pribadinya mengatakan Amka hari ini jam 19.00 ya di RCTI Ojo Lali nih ya, masya Allah tabarakallah nih, pokoknya sehat selalu untuk Papa B dan juga Bunda Lesti serta Abang Al-Fatih, semoga dilancarkan semua aktivitasnya. Dan dimana kita lihat ada unggahan yang mengatakan gas dan raja Dr. Iqbal, jangan takut gertakan orang suruhan tiga ular kadut ini, bismillah nih, semoga kebenaran segera terungkap ya. Ini terkait trailer Amka untuk episode malam ini, yang mana di sini Raja mengatakan kepada Dimas di depan Arsi dan juga para wartawan agar tidak lagi mengganggu wanita yang sudah menjadi istri orang ya. Dan di sini Jack ya atau suruhan dari Rani yang menemui Dr. Iqbal dan memberikan sebuah foto Dias yang tengah diculik. Di sini Jack mengatakan kepada Dr. Iqbal agar tidak membongkar atas kehamilan Rani kepada Raja nih sahabat ya. Dan di sini terlihat Dr. Iqbal ini dipukul oleh Jack tersebut nih sahabat ya. Wow, makin penasaran nih untuk episode Amka malam ini. Ada banyak komentar di unggahan ini mengatakan Dimas kenapa jadi oneng ya, mau aja jadi budaknya si Rani Kor, toh ujung-ujungnya juga lo berdua bakal membusuk di penjara. Ada juga komentar lain yang mengatakan semangat Iqbal, Raja pura-pura aja iya, yang penting selamatin dulu Dias, tapi yakin Dias bakalan diselamatin Iqbal ya. Tentunya nih makin penasaran untuk episode Amka malam ini, jadi jangan sampai nggak nonton ya, pukul 19.00 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Dan baiklah para sahabat, tentunya itu saja dulu kabar update yang bisa Mimin sampaikan di pagi hari ini. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.